Mumpung di sana banyak, di sana banyak. Ya, dan perlu kami informasikan atau kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan masyarakat semua, 7 langkah agar Mas. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Dua, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan setiap hari. 3, memeriksa kesehatan secara rutin 6 bulan sekali. Dan yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, yang keenam, tidak mengonsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, membersihkan lingkungan dan menggunakan jalan. Ya, demikian itu 7 langkah Gernas yang harus kita lakukan. Baik, kita akan dihitung bersama dan balon ini akan dibunting oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, mewakili Bupati Raja Ampat. Ya, kita hitung mundur dan balon ini akan dibunting oleh Kepala Dinas dan disaksikan oleh begini tangan begini ya. Kalau berdiri sebelah sini boleh. Ah, begitu berapa? Apa itu berapa? Asisten. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu pimpinan SKPD atau yang mewakili yang saya hormati, yang Ramil atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu para undangan, ketua panitia, serta anggota yang saya hormati perjakan, dan saudara-saudara sekalian yang telah ikut memeriahkan Hari Kesehatan Nasional dengan partisipasi jalan sehat, jalan santai pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua boleh mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat yang tadi telah dilepaskan oleh Bapak Ketua. Luar biasa sore hari ini, melalui silam tadi sudah memberikan pesan untuk kita semua. Itulah gerakan masyarakat hidup sehat, yang tentunya kita harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pulang dari tempat ini, gerakan masyarakat hidup bersih, hidup sehat ini tetap dilaksanakan dari keluarga, masyarakat, lingkungan, dan akhirnya kepada kita semua untuk melaksanakan germas ini. Dan akhirnya dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini hingga sukses boleh terlaksana pada hari ini, dan kepada masyarakat yang sudah diberikan memberikan partisipasinya, saya juga mengucapkan terima kasih, penghargaan, dan semua pihak yang ikut memberikan sumbangsi sehingga terlaksananya kegiatan pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan pada kesempatan ini juga panitia akan selanjutnya melaksanakan undian selanjutnya
kupon berprize. Semoga yang beruntung dan yang belum beruntung nantinya tentunya adalah kesempatan yang tertunda. Dan kepada panitia, saya harapkan melaksanakan ini dengan tertib sehingga boleh berakhir dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, Raja Ampat Sehat. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian itu arahan kepada Kesehatan Kabupaten Kota. Kenapa hari pergi itu? Kacang hijau di sini. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita berbicara. Mau mobil pickup, mobil pickup pada barang-barang. Ada di belakang. Tentu bisa mudah, tidak mulai. Bisa, dong. Baik, dari Bupati tadi, sama mau sudah? Sama mau sudah? Tidak ada orang. Ali. Buka mobil dulu, ambulan. Buka ambulan dulu. Siapa yang bawa mobil ini? Selamat sore, shalom.